Sungguh berlebihan bersikap hanya mendatangkan malapetaka bangsa. Sungguh berlebihan berperilaku hanya mendatangkan malapetaka negara. Wajarlah segalanya maka bangsa dalam bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan yang Maha Esa bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut cerdas dewasa bijaksanakan. Hati nurani berdasar Kitab Suci Agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Rahman. Mari kali ini kita berbicara merdeka berkarya. Pada sabdana atau data yang kami himpun dari hasil wawancara dan pengamatan lapangan atau lebih tepatnya riset lapang pada sabdanya yang ke-18.446. Merdeka berkarya bagian pertama. Zaman antara kreativitas, inovasi, dan kejujuran dipertaruhkan. Kreativitas anak muda dan orang tua sedang dilombakan. Inovasi di tengah marak sosial media terujikan. Aparatur negara makin aparatur negara miskin gagasan yang berperi kemanusiaan berkeadilan. Negara lebih sering menghadiri rakyat secara menyakitkan. Benar, generasi bodoh setelah Soekarno Hatta sungguhan. Semua peristiwa tak mengherankan karena diabadikan Al-Quran, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, meskipun hiruk-pikuk sosial media termasuk di dalamnya adalah YouTube, namun di antara hiruk-pikuk itu masih ada, masih tersisa suara-suara kearifan, suara-suara. Kemanusiaan, suara-suara yang melecutkan kebaikan di antara gundukan semakin mengangkasanya. Kebohongan, karena itulah zaman kreativitas, inovasi, dan kejujuran dipertaruhkan. Ada yang kreatif di sosial media memotong satu dengan yang lainnya, digabungkan, dipertentangkan. Kalau cocok dengan misinya, dikuatkan, dilegitimasi. Tak terkecuali para pemain sosial media yang memang mendapatkan upeti dari orang-orang yang punya kuasa. Kuasa apapun, apakah kuasa karena bertahta atau kuasa karena berharta Atau bertahta, berharta sekaligus punya masa Era demokrasi, era demokrasisme yang saya sebut berhala paling mampu mencengkram dada setiap anak manusia nyaris tak terkecuali ya kecuali selevel nasihat yang disampaikan oleh Imam Al Ghazali nasihat bagi para penguasa oleh Imam Al Mawardi atau yang paling muda artinya paling kekinian yakni akademisi seorang yang ada di Universitas Kairo menulis tentang bukan demokrasi Taufik Asawi mereka gelisah. Nah, mengapa gelisah? Karena kreativitas, inovasi, dan kejujuran itu dicampur adukkan. Kreativitas yang sebelah mana? Kreativitas anak muda dan orang tua. Betul-betul sedang dilombakan. Ada yang melacurkan diri kreativitas justru untuk melahirkan kebohongan. Ada yang kreatif membangun narasi-narasi kesaktian dengan menebarkan aneka kebohongan ataupun kepalsuan. Dibungkus dengan religi atau taburan dalam tanda petik keimanan, sah di era demokrasi, apalagi jika yang menaburkan ini adalah orang yang ada di ring kekuasaan. Inovasi di tengah marak sosial media terujikan, siapapun dan apapun yang digagas yang disampaikan ke sosial media. Ini saya kita berterima kasih. Apakah itu bentuk kebohongan atau sebuah kejujuran? Kita harus terima kasih. Mencintai semua kedua-duanya. Kita cintai kebohongan dan kita jangan sampai hanyut apalagi terjebak dalam kebohongan. Kita cintai kebaikan karena dengan kebaikan kita merdeka berkarya untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang terwujud baik lisan maupun tulisan ataupun karya-karya kebendaan yang lainnya karena diyakini memiliki kemanfaatan namun kita juga melihat dalam panggung sandiwara aparatur negara miskin gagasan yang berperi kemanusiaan dan Keadilan, kita lihat segala perilaku yang bertalian dengan kenaikan harga. Satu sisi, harga beras menanjak tetapi mengapa? Petani masih sulit mendapatkan pupuk, bibit, bahkan sarana transportasi prasarana transfer transportasi pun juga sulit. Kita lihat penghasil beras yang sangat bagus di daerah Ci, Ci, ya, Cianjur, Ciamis, dan seterusnya. Namun kita sangat prihatin. Mengapa? Karena prasarana yaitu jalan, jalan desa masih perkubang tanah, perkubang lumpur, Mengapa? Karena di sana tidak ada genda kekuasaan. Konglomerat tidak tertarik, apalagi penguasa, tetapi pemimpin selalu hadir. Jargon-jargon sustainable development, pembangunan berkelanjutan di zaman Orde Baru bisa dirasakan, namun sekarang lebih banyak jargon. Pembangunan membangun untuk insan-insan yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Jalan tol semakin panjang, semakin banyak, dan semua orang bangga dengan jalan tol. Tentu bangga, tapi orang yang bersyukur prihatin dengan jalan-jalan yang ada di pedesaan, di pedalaman. Negara lebih sering menghadiri rakyat secara meyakitkan. Mengapa? Karena tidak jarang pejabat datang ketika ada peristiwa, dan di mana peristiwa itu yang menuntut keadilan, pejabat justru mendapatkan popularitas murahan. Bukan merdeka berkarya, tapi di sini miskin karya. Karena merdeka berkarya adalah orang yang tidak menjajah dirinya, tidak menjajah keluarganya, tidak menjajah masyarakat bangsanya, tidak menjajah negaranya. Semua peristiwa, mohon maaf, baris yang berikutnya benar-benar generasi bodoh setelah Soekarno-Hatta sungguh. Ini adalah potret yang dilukis dalam Generasi kita lebih bodoh dari generasi Soekarno-Hatta Oleh Romo Mangun Wijaya Yohanes Benedictus Mangun Wijaya Yang biasanya dipanggil dengan Romo Mangun Sang legendaris sekali jode. Ya kita bisa melihat Kali jodi dibangun oleh Romo Mangun dengan berwawasan lingkungan dan indahnya kebudayaan. Hal-hal yang seperti ini luput dari pemotretan para pejabat negara, eksekutif, legislatif, sibuk untuk mempopulerkan partainya. Semua peristiwa tak mengirankan karena diabadikan Al-Quran nanti akan datang setelah engkau wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi generasi yang kian hari semakin buruk karena mereka melalaikan salat melalaikan roh salat salat tidak dibawa sebagai pedoman kehidupan tetapi mereka memperturutkan Sahwatnya, merekalah orang-orang yang celaka. Padahal kita harus selalu ingat juga pada sabda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, as-salatu jannah. Salat itu kuncinya surga. Surga itu apa? Surga yang ada di dunia kita perlu raih ketenangan. Tenang dalam berkarya adalah merdeka tenang di dalam menyampaikan gagasan karena tidak serta merta mencaci maki adalah manusia merdeka. Tetapi orang yang gemar mencaci maki di sosial media, di media massa, dimanapun, baik dengan suguhan karikatur tulisan ataupun bahasa lisan, adalah orang-orang yang tidak merdeka. Semoga para pemimpin kita jika memiliki kesalahan diampuni oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Dan kita sebagai rakyat memaafkan mereka Dan semoga juga Akhir kepemimpinan siapapun Adalah akhir yang terbaik untuk Diri, keluarga, bangsa, dan negaranya Tentu di atas landasan Dasar negara Ideologi bangsa Pancasila Terima kasih Mohon maaf ada kekeliruan Dan tentu saja kami ada karena rahmat Allah dan dukungan pemirsa tercinta. Alhamdulillahirabbil alamin. dan agama